bertahun-tahun gue mengabdi jadi aparat. Apa sih yang gue dapat? Hah? Rumah masuk kontrak, pangkat kagak naik-naik, utang numpuk di warung, anak makin banyak. Eh, kereta boleh telat, pesawat boleh telat, tapi gaji sama insentif jangan ikut-ikutan dong. Kampret lo. Udin sahabatku, Udin sahabatku, gerangan apa yang kau risaukan? Tenangkan jiwa kau, Din, tenangkan jiwa kau. Hei, minggir lu, gue lagi bahaya nih, hah? Jangan so-soan pakai bahasa nopal, hah? Sekarang bukan waktunya untuk bersandiwara di dunia yang panah ini. Nah, indah nian kedengarannya bahasa kau itu. Nggak sengaja, minggir lu. Din, istighfar, Din. Hah? Istighfar. Jangan kau sesali pengabdian kau yang mulia ini. Ya, jangan kau sesali. Hah? Pahalanya itu besar karena kau sudah menjaga keamanan umat. Kalau mengasih pahala jangan tanggung-tanggung sekalian duitnya dong. Pergi lu, Sul. Jangan sampai gua hilaf dan lu jadi sasaran tembak gua. Den, istighfar, Den. Kita nih orang mukmin yang sedang berpuasa. Kendalikan hawa nafsu kau. Istighfar. Ingat, Den ya. Puasa ini, Den. Puasa. Ya. Tenang kau ya, tenang. Nah sekarang, coba kau ceritakanlah pada sahabat kau ini, apa masalah kau? Gaji sama insentif gua belum turun. Apa? Udah tengah bulan ini gaji dan insentif kau belum turun? Belum. Negara apa ini? Indonesia. Den, kalau gini Den, marah awak Den. Ini memalukan Den. Gaji dan insentif itu adalah amanah. Kenapa orang tidak bisa memegang amanahnya dengan benar? Mau dikemanakan umatku? Mau dikemanakan umatku, Den? Istighfar. Den, kau jangan ikut campur kok, Den. Lah, kok jadi lu yang marah? Bukan apa-apa, Den. Kalau kau tak punya uang sama siapa, awak minjam uang, Den. Awak ini butuh uang, Den. La ilaha illallah. Badabah semuanya. Badabah. Hei. Kalau lo ngerusak kebun gua, gua bacok malah lo berdua. Maaf, Pak. Ya. Pergi lo dari sini. Pergi. Maaf, Bang. Lu sih. Tahu lah, Den.